بسم الله الرحمن الرحيم. Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban, terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.